empty. The only thing I can see is my own silhouette. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Ewastodi. Kali ini saya dan teman-teman mengeksplor yang pernah kami kunjungi. Dan saya ditemani oleh Suhu Sudarlin dan Suhu Dr. Natania Patandian. Simak terus ya perjalanan kami, karena banyak sekali destinasi-destinasi yang sangat indah dan sampai ketinggalan, karena sulit untuk mengatakan tidak indah di wilayah ini. Maka dari itu, simak terus ya sampai selesai, biar teman-teman tahu keindahan-keindahan yang akan kami kunjungi di daerah sini. Ya, ini namanya Bukit Buntu Tokwai. Di mana Buntu Tokwai ini salah satu destinasi yang sangat terkenal di Bunga Karade. Tempat ini sangat indah dan padang gurun savana yang sangat luas. Kita bisa melihat keindahan-keindahan di sekeliling gunung ini. Mulai dari keindahan-keindahan sungai dan pegunungan-pegunungan yang menjulang tinggi. Nah, itu namanya Suhu Sudarlin yang suka untuk menjelajah di pelosok-pelosok Toraja. Sedangkan yang satu ini namanya Suhu Dr. Natania Patandian, di mana beliau sangat suka untuk menjelajah pegunungan-pegunungan yang baru, dan banyak sekali pegunungan-pegunungan yang ditemui oleh beliau, sehingga pegunungan-pegunungan yang indah banyak terkenal di Toraja. Keindahan di sini beda sekali ya dengan daerah-daerah lain. Sedangkan di sini banyak sekali gurun savana yang begitu luas, sehingga di Toraja terkenal dengan pegunungan savana yang luas seperti di Olon, di Tebing Romantis, di Buntu Tokwai, dan lain-lain.
Sungguh keren teman. Sayang sekali teman-teman tidak berkunjung ke sini. Karena teman-teman tidak akan pernah menyesal. Setelah sampai di sini, teman-teman akan berkata, sulit untuk mengatakan tidak indah. Naturally.